Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas manfaat pemotongan tunas air hingga ke cabang ke-11. Oke, lebih lengkapnya akan kita lihat bersama. Di sebelah kanan kiri saya ini adalah tanaman pare yang saat ini umur tepat di 37 hari. Bisa kita lihat bersama, saat ini tanaman sudah mulai buah cukup banyak dan tentunya dengan kondisi yang ideal pula. Oke, di sini kita akan bersama lihat. Kalau biasanya kita kemarin mencoba, yaitu kita potong tunas cabang sampai ke-5, dan tapi ini kita mencoba sampai ke-11, kita coba untuk potong. Dan ini juga bisa kita lihat bersama, juga ada beberapa manfaat yang bisa kita lihat bersama. Yang pertama, kita bisa lihat di sini untuk ukuran buah yang sebelumnya di saat kita nggak potong tunas air ataupun di cabang ke-5 itu masih ada sebagian yang agak kecil buah pertamanya. Nah, tetapi setelah kita coba di cabang atau tunas air yang ke-11 itu, memang buah langsung kelihatan panjang seperti ini. Bisa dilihat dari bakal buahnya pun langsung bisa dilihat seperti ini. Nah, sekalian bisa kita hitung dari daun pertama hingga ke setelahnya. Oke, di sini kita lihat semuanya. Nah, setelah kita hitung ya teman-teman semuanya, daun yang masih lengkap. Oke, ini ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sampai 10. Nah, ini baru ini, 10, dan ada yang 10, ada juga yang 11. Nah, coba kita lihat bersama di sini. Buah langsung ini langsung mempunyai ukuran yang cukup panjang. Kalau kita melihat rata-rata di sebelumnya, memang ini ya agak kurang normal di awal, tapi ini bisa dilihat langsung normal. Pada ukuran segini bisa dilihat panjangnya pun bisa ini, bisa sekitar 21 cm. Yang masih belum masak juga. Dan yang kecil pun sama, ini juga mempunyai postur atau bentuk buah yang ideal. Akan panjang. Nah, ini juga sama nggih, bisa dilihat di sini 18 cm. Dan nantinya ini kalau kita tunggu sampai panen, ini nanti bisa mencapai 30 cm. Oke, bisa kita lihat di sini manfaatnya, bisa dilihat langsung buah juga di atas langsung ini langsung kelihatan begitu banyak. Ini bakal buah juga, ini juga bergelantungan di ruas daun yang ada. Oke, di sini juga ada beberapa buah yang memang ini mempunyai postur ukuran yang ideal. Ini langsung kelihatan panjang. Ini juga langsung bentuknya itu langsung kelihatan normal. Itu adalah manfaat berkaitan dengan buahnya. Oke, langsung saja kita coba melihat buah yang udah agak besar di gedengan sebelah timur. Oke, kita langsung ke sana. Oke, sahabat ini semuanya, kita bisa melihat langsung sudah di sini buah yang cukup besar. Ini juga kita hitung kembali juga, ini sekitar ke 11. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini juga langsung bisa dilihat. Nah, sini juga yang agak atas juga langsung ini muncul buah yang sebesar ini. Kalau kita ukur juga ini langsung panjang, yaitu di kisaran 28 cm. Ini di buah awal segini kan, tapi kemarin yang kita coba ini di ada yang enggak dirempel, itu juga awalnya itu buahnya agak ini agak kurang begitu ideal sesuai dengan deskripsi yang ada di kemasan masing-masing benih. Itu yang selanjutnya bisa dilihat dari ini. Kita berkaitan buah, yang selanjutnya kita akan bicara tentang ini, tentang percepatan untuk menutupi area yang ada di para-para. Itu yang kalau kita lihat itu lebih cepat untuk menyebar di atas. Karena apa? Yang seharusnya kemarin sebagian menyebar di tunas air bawah atau di berapa daun di ini di sekitar tengah-tengah, tapi langsung bisa menyebar ke atas. Itu juga bisa dilihat juga
langsung kelihatan bakal buah yang ada di atas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga juga ini bisa dilihat, memang ini memang dari sekitar apa ya, di sekitar bawah itu agak anu, agak begitu apa ya, terlihat begitu bersih dan sinar bisa ini bisa masuk secara optimal juga. Itu beberapa poin dikala kita mencoba dipotong tunas air hingga cabang ke 11. Oke sahabat tani semuanya, tiga kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang bentuk buah yang awal bisa kelihatan normal. Untuk yang kedua dari manfaat ini, untuk para-para atas bisa cepat untuk saling berkaitan, karena apa? Suplai langsung naik ke atas. Untuk yang ketiga, dari bawah sudah bisa dilihat ini agak bersih dan insya Allah juga sinar bisa masuk secara optimal untuk produksi yang lebih maksimal kembali. Ini seperti itu. Oke, itu dulu sahabat tani semua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila video ini bermanfaat, pastikan untuk like, share, dan komen agar kita bisa berkarya lebih banyak lagi. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.